Hello guys, bertemu lagi di Martin Official Channel. Pada kali ini saya mau jalan-jalan ke tempat wisata danau buatan si ombak yang ada di Marelan. Lokasi tempat wisata danau buatan si ombak berada di Jalan Pasar Nippon, Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Kalau kita dari Pasar 5 Pajak Marelan, lurus melewati simpang Jalan Rahmat Budin ke arah Titi Palawan. Tapi nggak sampai ujung kali. Nanti ada Jalan Pasar Nippon, kita masuk dari jalan tersebut. Lurus saja, nanti ketemu plang tempat wisata Danau Si Ombak. Disitulah tempat wisata itu berada. Penasaran kan apa saja yang ada di dalamnya? Sebelum kita ulas, jangan lupa subscribe Martin Official Channel agar saya dapat membuat video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Stay tuned guys. Danau Si Ombak adalah sebuah danau buatan dengan luas sekitar 40 hektar dengan diameter sekitar 1000 meter dan kedalaman kurang lebih 12 meter. Danau ini terletak di Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Jadi di tempat ini ada juga disediakan tempat untuk memancing ikan bagi para-para pemancing yang hobinya suka memancing ikan. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah seperti daerah Binjai, Marendal, Medan Kota, Medan Petisa, dan berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Oke, kita akan ulas apa saja yang ada di dalamnya. Ikuti video ini terus. Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi di Martin Official Channel. Pada kali ini saya jalan-jalan lagi guys. Sekarang saya jalan-jalan ke Danau Si Ombak yang ada di Medan Marelan guys. Tempatnya cukup sejuk. Oke, saya akan ulas tempat ini guys. Stay tune. Seperti biasa, jika kita ingin bepergian ke tempat keramaian seperti tempat wisata, jangan lupa menggunakan masker dan membawa sanitizer dari rumah sebagai protokol kesehatan di masa pandemi. Oke, ini dia pintu masuk ke dalam. Ikuti terus. Harga tiket masuknya cukup terjangkau. Hanya Rp10.000. Dan kita akan diberikan minuman fruity. Di tempat ini juga disediakan sabun cair dan air gratis sebagai protokol kesehatan di masa pandemi. Jika weekend, pengunjung ramai datang dari anak-anak hingga orang dewasa. Di sini disediakan tempat duduk untuk beristirahat sejenak atau makan dan minum. Dan ada juga para pengunjung yang bawa gitar sambil nyanyi-nyanyi di sini. Dibarengi tempat yang sangat asik. Dan di sampingnya itulah danau buatannya, Danau Si Ombak. Bagi saya, tempat ini sangat cukup keren
dan mantap betul atau mantul, guys. Di sini disediakan juga ayunan untuk bersantai ria. Dan disediakan tong sampah di setiap titik untuk menjaga kebersihan tempat ini. Nah, ini dia danaunya, guys. Danau buatan. Saya cukup kagum dengan keindahan taman wisata Danau Buatan Si Ombak ini. Deru angin yang sepoi-sepoi, ditambah dengan pemandangan yang cukup bagus di sekitar ini, membuat saya sangat betah berlama-lama di sini. Dan pengunjung yang datang pun saya lihat cukup bergembira sekali berada di tempat ini, karena di tempat ini fasilitasnya cukup banyak. Dan jika kita lapar, di sini juga disediakan kantin dengan harga yang cukup terjangkau. Makanan yang ditawarkan seperti biasa, nasi goreng, mihun, dan berbagai makanan lainnya. Ini dia kantinnya. Di sini juga tersedia es krim. Dan disediakan tempat untuk beristirahat bagi yang lelah berjalan untuk mencari spot-spot untuk berfoto. Saya terkesima dengan rumah coklat yang ada di depan. Ya, itu rumah palet namanya. Nanti saya akan mengulas apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Kita dapat berfoto juga di dalam rumahnya. Dan rumah tersebut juga bisa dipakai untuk meeting bagi orang-orang pekerja. Di samping rumah tersebut ada pintu masuk ke hutan mangrove. Wisata mangrove, wisata tampilannya seperti kayak di hutan mangrove gitu, guys. Nanti saya akan ulas apa saja yang ada di dalam rumah ini. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke wisata mangrove-nya.
Ini dia pintu masuknya. Kita menaiki jembatan kayu yang cukup kuat, guys. Tapi kita jalannya ngantri dulu karena jembatannya yang cukup kecil. Wow, cukup indah sekali. Seperti kayak di hutan-hutan mangrove gitu. Untuk berfoto keren di sini. Seperti janji saya tadi, di depan saya ini ada rumah palet namanya. Kita akan masuk ke dalam ya, apa saja yang ada di dalam akan kita lihat. Oke, ini dia pintunya. Seperti ini di dalam rumahnya. Rumah ini bisa digunakan sebagai tempat berfoto-foto
dan juga tempat untuk meeting pun bisa atau rapat. Rumahnya cukup klasik seperti di zaman koboi. Ada juga lantai atasnya. Masuknya dari sini. Ini tangga naik ke atas. Bagi saya cukup keren sekali rumah ini. Klasik banget. Ini dia tangga naik ke atasnya. Seperti inilah yang ada di atasnya. Bagi yang suka hunting-hunting foto, tempat ini cukup recommended. Kalau nilai bisa saya kasih nilai 9. Oke. Jangan lupa subscribe.